cara dia kita nak buat water off dulu ya. Masukkan 65 ml air biasa. Masukkan 1 sudu besar tepung gandum. Kemudian kacau aja di atas api yang perlahan hingga pekat. Ha, gitu. Jangan api dia tak boleh kuat ya. Api dia perlahan je. Kita nak kita punya waterproof ni cantik aja pekat ya. Kacau aja. Lebih kurang 3 ke 4 minit macam tu lah. Okey, sehingga kita dapat adunan seperti ini ya. Nampak tak? Pekat kan? Kemudian tutup api, kita sejukkan dulu kita punya waterproof kita ni ya. Masukkan di sini, sejukkan dulu. Okey, sekarang kita nak prepare dia punya tepung. Okey, ini untuk bahan-bahan nak buat roti dia. Tepung gandum atau tepung roti. Butter yang dicairkan. Gula. Susu serbuk. Telur. Sedikit garam. Air. Dan juga yeast. Okey, ini bahan-bahan roti. Tepung gandum atau tepung roti. Butter yang dicairkan. Gula. Susu serbuk. Telur, air, garam, yeast dan yang ni waterproof yang kita buat tadi ya. Okey, sekarang kita nak masukkan dulu barang-barang kering ya. Kita nak mixer, tepung, masukkan kita punya yeast. Pastikan yeast kita tu menjadi ya ataupun tak expired ya. Masukkan gula. Masukkan susu serbuk. Masukkan telur. Masukkan air sedikit-sedikit ya. Nanti kita nak mixer baru kita habiskan. Masukkan garam. Kemudian kita mixer. Okey, kemudian masukkan butter. Last kali masukkan water off tadi ya. Kita dah buat terlebih dahulu. Masukkan semua. Kemudian anda rasa sebentar. Kita punya adunan tu lembut ke tak? Okey, dah lembut. Kalau keras, kita kena campur sikit lagi air ya. Okey, sekarang ni kita mixer hingga sebati dan hingga berkilat. Lama ya, lebih kurang 5 minit. Okey, sekarang kita nak tengok. Tengok senang je kita tarik ni ya. Misalnya kita tarik tu dia tak putus. That mean dia dah sudah ya. Okey, dah sekarang ni kita bolehlah keluarkan. Dan kita boleh keluarkan. Kita nak bagi-bagikan ya. Kita nak uli. Ha, gitu. Okey, kita uli sebentar. Saya selalu buat satu bahagian ni saya buat 45 gram ya. Timbanglah macam ni. Manis 45 gram. Jadi kita akan timbang. Supaya dia sama rata eh. Okey, nampak tak 45 gram setiap satu. Okey, dah siap timbang. Kemudian kita bulat-bulatkan begini. Ni. Sini tak. Okey tak? Ha, dia nampak jadi bulat kan? Kemudian buatlah hingga selesai. Ha, tertepikan. Okey, dah siap dibulatkan. Ketepikan dulu. Saya gunakan acuan seperti ini ya. Eh. Letak sedikit butter begini. Ha, sapulah semua bahagian.
pastikan semua terkena, nanti senang nak keluarkan kita punya roti kan. Kemudian susun dulu di sini, buat hingga selesai. Okey, sekarang kita dah siap dah sapu semua, tepikan dulu. Okey, sediakan loyang yang telah diletak dengan baking paper. Kalau tak ada baking paper pun tak apa, sapu dengan butter atau margarin pun dah okey. Okey, kita tepikan dulu. Okey, ambil satu dan satu doh ni, kita rollkan begini. Sebab kita nak jadi dia, nak gulung dia balik eh. Dia nak gulung dia memanjang. Okey, kita perlukan gulung begini dulu. Seperti kita buat roti biasa eh. Tapi ni kita gulung dengan cara yang kecil-kecil je ya, halus-halus je. Ha, gitu. Kemudian ambil kat ujung ni. Okey, kita gulungkan begini eh. Nampak tak? Okey, dah gulung begitu. Kemudian sekarang kita nak buat dia panjang begitu. Sebab kita nak lilitkan kat dia punya tu tadi eh. Buat aja sana hingga dia panjang. Ha. Gitu. Okey, kemudian ambil kita punya acuan tadi. Sebab begini. Ni letak kat atas dulu. Kemudian kita lilit aja begini. Ha. Senang kan? Nampak tak? Okey, kemudian kita selitkan kat bawah ni. Oh, okey. Mudah je. Ah, dah jadi kan? Okey, buatlah hingga selesai. Susun. Okey, sekarang dah siap dibentuk semua, dah gulung-gulung dekat kita punya acuan tu. Rehatkan lebih kurang 1 jam lagi eh. Okey, lepas 1 jam, hampir 1 jam kita rehatkan. Sekarang kita nak bakar. Sebelum bakar, saya nak sembur dulu dengan saya letak air sejuk saja ya. Boleh juga letak dengan susu, fresh cream, susu segar. Boleh juga letak dengan kuning telur. Okey, sekarang saya letak dengan air saja. Kemudian ready untuk masuk oven. Suhu oven adalah 180, lebih kurang 15 minit saja ya. Okey, sekarang dah masak dah. Okey, bila dah masak, sapu sikit dengan butter di atas tu ya. Biar dia nampak lembut saja. Dan rasa dia sedap ya. Ada sikit rasa masing-masing lemak-lemak, rasa butter tu memang sedap. Okey, sekarang biar dia rehat sekejap. Okey, bila dah sejuk, kita keluarkanlah. Kita keluarkan daripada acuan ni. Nampak tak? Sejukkan dulu. Kemudian kita nak letakkan aiskrim di dalamnya nanti. Okey, sekarang saya nak letak aiskrim di tengah ni. Saya ada aiskrim coklat. Saya ada kacang eh. Letaklah di tengah ni atau kita boleh letak juga dengan coklat rice ya. Sekarang saya nak letakkan saya punya aiskrim di sini. Aiskrim boleh beli kat kedai eh. Sama ada aiskrim jagung, aiskrim coklat. Terpulanglah eh. Ataupun fresh cream pun boleh juga eh. Fresh cream. Oh, sedap juga. Okey, sekarang kita letakkan kacang. Wah, dah jadi dah aiskrim coklat kita. Susunlah. Tak sangat. Okey, supaya dia tak jatuh, saya gunakan gini tempat cupcake ni. Okey, begini. Okey. So, dah siaplah roti aiskrim kita. Dah boleh makan gini.
senang nak pegang kan, kita letakkan begini, okey. So terima kasih kerana menonton. Sampai mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey, bye. Okey, mari kita merasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka je, senang je nak buka kat sini.